ngosin ngototol sego gandul. Nek iki mawok diparingi soto-soto kemiri gajah mati wonten sego gandul gitu nggih. Sesuk tak garape janji kula sowan malih nang nggone gajah mati. Iki wau sing gagrakan sampun anu medal soto kemiri. Alhamdulillah panggonane kok muacem cadagelan iki. Kina upamane moro terminal terus utang bandul ngono lak kepenak ya iki ya. Kina kon sewu sik iki sing daleme Pak Dadi iki sing ndi to iki jane? Niku. Ya Allah Pak, nanggap petoprak kok ndelik ya jajal. Meniki lek terus nek mirsani jenengan kepiye? Tur karo ngono Pak Dadi iki ngendi to ya aja. Mosok nimbali aku kok suwengi ora nemoni aku blas iki lho. Umumnya ini ku nek bakul sego gandul ini ku rakanik manemen mesti sego gandul ini kok malah mangane kok lele lho bisa jajan luwele dek gwedi gwedi aku masih cuwili tak puangan malah alo tira karuma ini buatan apa-apa alhamdulillah bu sampun kerja di Bali wah cuma ngolo kanti kahanan ini kan kabel sengaten ikili ngontrak dalan ini nek pirang yutoy. Tur malih dalam acara baru menika pancen wonten kabar pawarta yen to Pak Dadi nimbali Wahyu Manggala mboten sida jalaran hari tenang nanging alhamdulillah kula pikantuk izin ngaten nggih saking kebijaksanaan Bapak Kepala Desa Gajah Mati saha saking Kapolsek Pati Kota. Masya Allah, alhamdulillah matur suwun sangat. Ini saliman, kita wis jam loro orang dan gati aja lah. Apa tuh kita? Saliman, apa harap mentono? Segane gandul bumar nih, mau piye tali di kora daga kiri nih? Bangetan, kebangetan. Mosok nyambut jam nunggu nih gajah mati kok teko biarak-biarak teko margur coba barang ini aku mau mencari kok bantri ini cak. Nuwun sewu lho ibu-ibu ingkang taksih mirsani Wahyu Manggala tak suwun mawon dengan segala hormat. Nek sing ngandhut utawa wong wedok-wedok sing urung meteng lah. Madarane dikebuk nggih Bu. Sesuk nek lahir upama dadi bocah ben rupane ra kaya bekak asli iki. Dagelan loro kok ra kompak. Sing siji rupane ngene lho sing siji ya Allah ger ger rayu urung dadi kok mbok gowo. Biasane nek jenenge ketoprak kuwi nek dadi dagelan nek upamane rias ku lak malah tansaya ganteng to Mas. Adah iki lak apa. Kuwi tak loro yang gebu ganteng nopo piye? Oh, walahal. Gusti, Gusti. Dur pripak gue kayak abang-abang tak ketok malah kaya setopan nih ya man. Iya, aku ada bangju ada. Kamu nyewong kok kenapa tuh mas? Wah, biasanya nih gue foto sing ketok mau ngapa aku kalau udah surat ketok loh mas. Kok ada ketok apa? Sudah tadi ya lu mas iya pasang nonggone seketeng kuburan loh ya gua apa? Kutir mayit ngomong radu metu mau ngalani mau ngosain nam ke rupa aku koyong ini gol gol rupa ngini kia wis taragat di tengah anak kok buah amu kita harus gol mau ngawak wis tak wadah itu aku ini wadah itu gol lara saya kebangetan ya kue jadilan lorai kok dadak nopo api kok yura podo. Saya si cilu kan lo si cilu ngapot kau yang punya terlahir ini kau yang balita.
Iki rupane abang sisan rawak kok iso botunten. Wong ora mung sentimen karo aku tenanan nek gol-gol. Lah kok sentimene dalane opo to, Mas? Wis rupa mbok elek-elek, awak mbok ireng-ireng iki yo wis ora dadi wedak yo rego larang. Ancen awakku wis ora kena tak openi yo gol yo. Wedak, ancen ndo wedak ta? Lah sawang kok ra iku. Kita berbinyar-binyar ngene. Ora ana bahasa kok berbinyar-binyar. Kita semringah ngono lho, gol. Wedakmu opo, Mas? Tulat tulip. Dae wong itu sing aran iki lho. Iku ratu-ratulit, Mas. Lah apa? Ratulit. Ya satulit iku. Tak tunggu ampek ngerai ra gelem nempel blas sak ketel-ketel. Lah nek umume merai nek diwedhaki piye? Ya putih semringah. Ora iku ki ora kok, Gol. Mbok wedhaki. Tak wedhaki malah ijo ngene ya. Batinku ya bener kok kuning malah resi iki dirata rupa ora bener blas iki. Jajal nek umpamane awal ngene iki jajal piye po? Mesti mau dulur-dulur Gajah Mati lek matur ngene kok mati. Lho, Mas Mogol kok awon karo kiri ya orae. Ya ora apa-apa. Aku kire ya ngajak bapakku kok. Bapak iki kire? Iya, endi, Mas? Lah kowe ngono kok. Lah sing katone kowe rene karo kidul yo kowe ora bapak iki kire, kowe nek aran aku kire. Nek arep sowan nang gone Gajah Mati iki nggowo rai sing apik. Ah, gol-gol kok menyak rai ku terus rai gol-gol. Rai ini kita harus tak syukuri gol-gol terhitung di rai ini bejo ngono gol bejo nih sebab tahun 2005 si Gusti Allah wis ra ngetokne rupa sing koyo aku ngene iki kok wis entek bahane kok aku termasuk manusia langka ngono gol kowe manusia langka iya iya nek ngono kudu diopeni ya iya kan mongko jenenge langka iki mesti termasuk hewan man lho ora ono kok hewan kok langka bisa to hewan langka, manusia langka saiki wis ora ono. Iya. Termasuk orang hutan dan lain sebagainya. Berarti padane butuh gorila ngono ya. Kamu nyenyak wong kok tenan. Aku ndek rupa bareng ini tak syukuri gol. Apik no takdir Allah Subhanahu wa taala. Apik. Aku wis ora te apa jenenge lorati ya ora tak syukuri. Wong rupa elek ngene iki malah ora ndek dosa. Justru rupa elek ngene iki ora ndek dosa. Lha kok ngono iki ya? Beda karo rupa ganteng. Nek rupa ganteng kenapa, Mas? Mesti kakean dosa. Lho, lha kok iso iki? Iso. Sebabe apa kok kakean dosa? Rupa ganteng kakean dosa sebabe mesti wayah. Peningu ora te ora, rupa ganteng iki men wayah. Beda karo ngene iki, rupa elek ora bakal duwe dosa sebabe ora wayah. Lha kowe kok ora wayah sebabe apa? Ora payu. Jajan aku payu bulan pintu gol jajan aku biasanya ngono gol uang kau yang namun kenyek rupa kau tenanan nih berarti ini kona sampean duwe ini paudran ya uang ganteng kakean dosa mergo payo peniku mesti man mesti ya salaman iya kok kaya buka kawin orang salaman uang duwe ini pendapat kudu dipertahankan oke wong ganteng kakean dosa mergo wayah mesti mesti wis ayo paugeranmu pertahanke lho Mas iya sampean ngomong wong ganteng kakean dosa mergo wayah ngono ya iya ya wis ora apa-apa wis kabejan aku dadi duwene rupa ganteng iya apa aku wayah aku kakean dosa ya ora masalah mesti ku dosa perkara tak tanggung tanggung dhewe iya lah saiki aku tak takon ya Man takono sampean suwane Gajah Mati ning daleme sapa Mas daleme bapak sing gak tenang kersa asmane lali au ora kok kandhani aku ngerbuk kok ya mulane to sampean iki tak jak golek dulur sampean iki pamri ora kok mung golek kaya tok golek duit tok ki ora ning tambah dulur asmane sapa kok nek aku kenal aku apal wong Sulaiman sampean tak jak ketemu iya asmane Pak Sudadi Pak Sudadi mesti ta wae iki apa Sulaiman ketemu tak jagongane aku gajah terus ana sambung rapat apa karo Pak Sudadi nah saiki sampean sing tak takoni sampean mang duwe paugeran wong ganteng kakean dosa mergo wayah maju man macam-macam aku rek ku aku perkara ni rek ku apa teh apa iki lho ambune padha ngene iki ayo tak takon kowe ya wis
wis to rupo elek ya wis disyukuri. Iya. Dadi sampean wis gawe paugeran wong ganteng kakean. Lho iso merdo payah. Sampean kenal karo Pak Sudadi? Ya apalah. Kalian Pak Inggi Gajah Mati apa? Wis kulino srawu. Ya ketok terus. Karo Pak Petro apa? Biar ini ngendi? CS ku kok bolongnya bunyi ngendi? Ya iku apa? Sing aja kaya aku iku. Bose Erik ta. Iya. Saiki sing tak njonto ra sing sapa-sapa. Sapa? Sing tak njonto Pak Sudadi. Ora masalah. Ya. Nek kowe ngarani ya, Man. Iya. Pak Sudadi kuwi ganteng apa elek? Ora pate o. Ora pate o. Sampeyan iki mau ganti mau. Ya kowe iki paguran aku. Wong ganteng kakean dosa mergo. Wayo. Lah iya sampeyan kali jawab ganteng apa ora? Ora pate o. Pak Sudadi lho. Iya ya ora pate o, ora pate kaya enak kalau ganteng ganteng. Ngono kok mbok prindi iki lah. Ganteng Pak Sudadi, dadi Pak Sudadi ganteng. Ganteng Mas Hadi, ganteng. Persiapan mandang ke rumah sakit. Ngopong rumah sakit lu bisa tak? Kowe kondo nek Pak Sudadi ganteng. Oh berarti Saliman kondo nek Pak Sudadi kakean duwe. Man, ada apa sih? Itu kan kok tidak pena? Lah kudune Allah. Ono Jawa to, Man? Ya kudune. Kok iki ra iso ngomong bahasa Indonesia nek gayamu kemaki. Kagak di padunginya. Ora ono bahasa Indonesia kok di padunginya. Saya berbicara begini itu sudah saya pikir tiang-tiang dina. Ora. Aku lu. Tak sama gue dong. Lah nek apa do mahasiswane ngene iki tak kowe. Lah kok iso? Iya. Kowe aja nyangku ah. Lah biyen nek apa do mahasiswane ora nyambung, ora nyambung. Lah kok ngono iki? Iya kenyataan. Kowe aja nyangku aku lho, Mas. Lah iya. Ngarane wong tok mahasiswa. Kowe mahasiswa ta ora? Ora. Lah iya. Lah kowe? Ya ora. Dadi kan padha ora mahasiswane. Padha pokoke ngono lho, Bos. Arep cek tak kon, Dok? Ya, Pak Sudadi sik. Iya. Cilenge ae, Cak. Ayo kita bibi gaji ini nggak, mau ngerti nggak? Kau kok wani nutup sirahku ya bang? Wah, kita potong bayaranmu bi. Ah, bayaran yang sintet, aku potong, aku potong apa? Kemaki saya gitu kalau barat, terjadi dagelan melete. Lu kamu kok mentolong lo? Dagelan lu kok mentolong lo? Kau tak coba kalau kuning ya gol, dengan namanya kalau putih lain. Lagu Yuhi ini bisa ya kayak kalung mukul kuning waktu kuku mas enam ya gol ya dan kaya aku ada tumpah amu mobil dan aku nanti mati ya aku pernah tumpah aku yang mau ini dan bilang murah hari kok tumpah amu apa? Itu lo neguri apa? Parkir mobil mobil sopo gak kok mau parkir tak sendek ini bidang lo motor dong motor motor apa? Alfa Atika kita salah mundur ini lu gak saya jalan dengan gedang? Orang ada motor ke Alfa Atika itu motor Yomoho itu Yomoho cuma gak dulu obak itu orang ada motor ke Yomoho Yomoho itu Yomoho? Iya Pak Yamaha ini Jepang kok ini cuma Yomoho ada apa-apa tapi nek nang Jepang Yamaha nek nang Jawa Yamaha nek nang Arab Yamaha muda Yamaha motor ini enak sopo kok bisa ngabut lu malah nek nang kambi ku juga sedihnya ini lah kan yang ada gue perkara mantar kenapa? Lah kue ngono ya penak tuh pak mobil lagi sepeda motoran ya kue ya ini mau nih ya kue kue gunamu waktu kuku ya mas enong anggar tangguh malah ngerotra itu kepanasan udara kepanasan udara terus muter dari muntah ini kalau muntah kuenya piye ya biasa mah apa?
geram-geram. Iki ora kok gol geram-geraman. Lah iya nek iki ora ndadak golek meteran. Kalau pokoke 3 meter iki 2 meter nek kok pendak. Tuwa polit nyenyekan. Ora kesempatan. Gua tengah aku rasa ini lah gede gua tak banyak ini kita harus ngebunuh yang asli dong man, gue ganteng gak man ganteng ah cah gaulnya kalungnya putih kok beda kalau gue mau katrong sama itu entah kan lo kok kayak tangga aku sih pulang rumahnya dong tak kamu? Berarti mau kayak gaul jangan kayak Freddy. Kok nggak kau putih nanti gaul kan? Mana ya? Iya nanggungnya kalau saya putih menurut waduh anggar esok diundang Freddy Freddy jawabannya apa man? Iya oh 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 iya ibu rumah saya kok nggak Freddy mau ngegaul kok ngajak kok wah aku rumah saya kira kok ya woi kalau aku mana baca woi ngelati woi maksud babi iya maksud babi ini nggak ya pakai buat ini kan bibi kok jadi maksud babi ya. Mulane gawe paudran ki aja kaya ngono. Omongke kok jawaban omong nek omong kudu nganggo wak. Ya wis ngono kok. Sampeyan gawe paudran nek kok ganteng kakean. Biasa rego. Ayo. Pak Sudadi ki ganteng opo? Ganteng. Ganteng kok ganteng. Iya, berarti sariman tak kandel Pak Sudadi ki ape wayo. Ora. 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 Nek ora iku. Lah wong muni tekon kakean. Lah lah yo. Wong ganteng kakean bisa mergo wayo. Nah, Pak Sudadi ganteng berarti kowe kandha Pak Sudadi kakean duwe. Lah ora ora dosa. Kalau masa duwe iki lho, aku ora wani omong dosa ora sepanak waktu piye. Mas bayar Pak Sudadi kok kan mbok jebule neraka jahanam. Ujune kok ora turu ngono. Wong sedhewe kok ecek-ecek ngene. Sorry Pak Sudadi. Ini plakot-plakot ya, aku kayak anak-anaknya ya plakot-plakot terus aku bilang kan kayak gue tak caca gue makan sapi mana waduh ayah aku dipakai tak caca makan bebek mulai tak tahu mulai jadi gue ngomong ya aja waktu ngomong alah biye aja mbok padak no yang uyah podo asine ngono laku nih menungso Gusti Allah sing ngerteni iya gue karo aku nuksak dermo angelakoni ini sampai ngerti nek wong ganteng kuwi terus tumindake kaya ngono monggo. Iya. Wong elek ya ora kurang. Sing bojone pitu. Oh aku bergeter nobor. Ana apa? Mosok kancaku dhewe marang wong ganteng kok aku mangan dhewe. Ora bergeter ku piye? Mulane aku bergeter tak dumadi marang wong ganteng kakang dosa. Nek aku tetep sayang karo bojoku gogol, beda elek lah ning aku bojo siji gol. Bojo siji tak sayang dunia sampai akhir aku tak sayang mbok nang ada bayar. Aku sak bakal bojo ayo. Siji tok. Eh, apa? Dunia akhir aku tak sayang mbok nang ada bayar. Dunia dan akhirat, akhirat bener wong ra Islam iki. Toro, bisa omongan ngono kok bingung. Kok bingung sedalane om. Lah kenyataan aku nih dunia akhirat tul pasang mungkin nggak dibaca kok bingung gue aku lah bingung lo kok takon kok ngatam kok milih aku lo kok udah takut milih lo kok mati nabrak nabrak lo kok mati apa yang bias ini berarti nanti moto jadi soalnya alang langsung milih ya so milih iya iya nah ngantel lah kok yang ngantel gue piye gak percaya lo kok gak percaya anu di moto ya udah bisa milih moto apa itu moto udun kita hukuman moto udun milih. Udin matanya yang berkol, iya masih ngelirik kurang nonton Udin kok di moto Udin ini di moto orang percaya jadi apa Udin kok di moto Udin di moto mana Udin yang dua moto ini ngalur-ngalur pati kok rano jual kaca mata Udin orang optik Udin orang bisa tak burungin orang kita itu winter, gobloknya ngomong baru kok kalah karo dagelan patang puluh lima ini justru bisa dagelan yang ini sih mari siram bilang jadi ini ada udun ya ada di moto iya udun di moto ada orang yang jual kaca mata udun tau lah gue ya weh ya weh apa? Jadi ini ada wadah apa ini bareng-bareng apa ini
lambe apa wae. Wih, mambu sate kok. Apa kok? Aku masak durunge teko daleme Pak Sudadi aku tuku sate sing ono bapakmu mambu sate. Padane ora ya ngono ya kali ya. Jajan sangkas. Ora ngono. Sangkas kok kayak bal bajak abang kok ngene lah. Aku kurang abang kuwi semua anale kok. Mambu sate jajan sing sangkas. Ora ngono sariman roh aku ndak merangsang aja. Roke buta kok ora merangsang yo. Ya jajan sing sangkas. Apa nene nang? Ya abang. Kok ora mambu sate? Tambahin apa? Malih neh. Malih kok? Mambu apa? Jeruk. Apa kok ora malih ngono lho? Bar mangan sate terus mangan jeruk. Bisa kas. Bisa kas, bisa kas kok wis aku. Aku ora kuwi kok wedi mana. Lah jane kok nyawang aku wedi wong aku maca ya ora iku di kudu mayu ta. Bisa bisa kas. Iki duwe nang iki. Mambune, mambu apa? Telek. Telek teguri dia separuh udah buat tak nong orang kayak aku malu loru ya telek ada kau ngetek nong buat tak aku wah itu mana mau ngomong dia nggak udah nol lagi moto ya wes mau tuh di moto dong mau tuh dong moto moto udah terus moto udah melokat anak barang mau ngomong semua kamu ya wes nah berarti nek ngono sampean kondo yen udun lan duwe ora di moto ya wes nek ancen sariman kondo udun lan duwe moto sampean ngono ngono ngene sih lha kok meniki abali ah apa kok bali iku ape nuang peki cangkeme kami tuwa nggon lha kok sik kami tuwa mbok buat ampek iki perkarane apa lha winginane iki lak moro nggonku karo ngeterno surat apa manku izin ora kok surat izin surat sing cecok nggo nyontreng iki lho. Omong ngumpul kabar boy. Nah, kamu udah rawat kebilangnya lah. Mau sampai ini. Aku nggak mau ngaku asal rawat kok kau tadi ngelaku itu ya. Mau sampai. Lah, itu pak kami tua lah tengok gengku. Iya. Lah, belalah pak kami tua kau ngerti anakku ini lagi loro. Pak kami tua takut. Iya. Duh, putranya kirim apa mas Mogol? Tak jawab sakit pak. Sakit napa? Udunan aku. Ya lho udunan. Heeh. Lho Pak Wong iki terus kandha ngene. Ngene Mas, nek anjen lara udun, ki ora usah gawa nang gone dokteran, ora usah gawa nang rumah sakit, apa ora usah digawa nang gone mantri suntik. Ya terus. Bentar mari engko esuk matane plotok. Ngono. Ya terus. Bar tanggapan iki kok kagak? Ya. Aku ora terus bali kan. Ya. Iku apa yang ngomong ini omongannya Pak Kami tuh Pak Kongongan anakku ije turu tak kewangnya notok man muatannya tak pelotok di lu man saya di malah mecicil man bisa mecicil? Uang itu wangi kebanget bisa mecicil matanya kok? Matanya anakku tak pelotok di malah mecicil man bisa kok pelotok itu mata apa itu? Ya matanya anakku kan jadi kami tua aku matanya kan pelotok goblok 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 weh goblok bakal sayu kan dari kami tua itu lah matanya anak lah matanya siapa? Matanya udun ngobrol ke orang umum si di pelotot matanya udun jadi yang ngomong dan duit mata iya ya cek-cek dia lah ya udun dan duit mata lho iya iya matanya udun di pelotot ya wes ya wes kalau gini ya kalau damai udun di mata iya wes udun di mata ya udun di mata ya wes nenek udun di mata kok orang mau jual kacamata heeeh terus saya gue bingung nih lo ketemu bayar langsung buatnya mau buat kebut bingung ngomong ya wes wes sedikit ya matur suwun karo ingat hama kegati ya panjenengan ipun Bapak Sudadi Bapak Sudadi adalah Ibu Sumarni Sumarni sing bengi duweni kajat man kajat apa bal mugo krama kang putra uga ngiras ngirus ngiras ngirus antara walimatul urus apa urus dalem jare ora wong Islam aku iya wong iso apa lah apa bapak tak apale mare aku walimatul urus maksude sing kok sapa sing kok aku wae kok apa ora tak apale iki wali matul urus ini acara pernikahan mantenan jauh iya nek sing sunatan wali matul khitan matul khitan ya bener
Kowe ora tapi kowe ngerti anak ora nek. Yo ora. Kowe ngonyek nek. Kowe kene ning omahku Al-Qur'an sak tumpuk. Ire iki. Al-Qur'an sak tumpuk nek ngene ngomong iki. Tenan iki. Yo yo iki omahku Al-Qur'an sak tumpuk, sak tumpuk. Yo mbok waca ora. Lah mbok apa? Wah anakku nek kok musala gowo sitok. Nek kok musala gowo sitok nganti sak tumpuk iki. Anakmu penggaweane nyolong Quran. Ngarane anak kok nyolong. Ora nyolong iku. Lah iku apa? Nyanting. Tak potong. Nyanting arek nyolong to. Kayane acara pernikahan mantenan Bi Sri Handayani adalah Pikanto Jejoko Ahmad Junaidi. Ahmad Junaidi. Apa ora kaya jenenge bojomu ya, Man? Bojoku ngapa? Nek bojonemu Sariman. Eh, Sariman piye? Hah? Jenengku ora Sariman. Lah sapa? Heru. Heru iki sapa? Aku. Heru. Pokoke jenengmu Sariman kok. Ayo Heru Sariman. Halo Putri. Ya Allah, mesti ngomong. Jenengmu Sariman. Bojomu Sawilah. Masuk cah bujurnya dagelan kok jenenge kok Sawilah. Ngomong kok anak anak ngomong lah. Sumpah nek ora Sawilah. Jojo. Sumpah buah dagelan kok bibu aku. Jenengmu Sariman. Ya, bojomu Sawilah. Anak-anak mbok jenengno kocok. Lah piye wong tak jenenge ape yo panas panas ora lara terus tak jenenge kocok yo bocah sehat kok, Bol. Jenenge sing biyen sapa? Hendrik Sarimanila. Gumun, kenapa kau gumun? Besar, anak kau kijan ya kamu. Yang melakuk di tempat jenis anak ni gumun. Anakmu itu pilo. Papa, lemu kawinan. Rong tahun. Rong tahun anakmu papa. Iya. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Iku wong anak-anak apa wong peternak anak? Tapi ye golong aku ibura yo ora duwe TV yo ora duwe radio yo ora duwe ibuku yo mung bojo tok kok. Lah kok ngono aku pengen radio yo mutar-mutar bojoku. Bojoku iki nemen kok gol apa tukaran tak sawet tak omongne meteng kok. Ora kenemenan iku piye Sawilah iku. Eh, bisa ganti ya rek. Tak ganti jenenge bojo dadakan Sawilah di sini-sini wong. Jenenge sapa? Firda. Firda. Apa? Lemu itu dia kok di mana? Sepele banget tuh bujuk itu apa yang kau ingin aneh lah. Lah aku mulai tanggapan kok kudus itu. Lewat jalan pantura apa nih dua no? Nah, kok bucal itu ngadep nih ngadep. Terus tak cantik, tak pek mulai dari saya ini. Lama kan bujuk itu tak kawin mulai dari saya ini. Jenenge siapa? Firda. Bisa tak? Bisa tak lah. Aku nyatu loh, bal, sebutnya terus. Jagelan kok tekan di bojo-bojo disangkut anak-anak disangkut. Ya wis kawitan. Wis. Ya wis nikah. Wis. Lah mun nikah ning ndi? Ya nek ya rene nae, Pak. Ya nek aku lah. Enggak, nang ndi? Tau ndi? Wong yo jaga kamu sunan. Lah kok ya ngono kok tekan nang kamar ndi? Ya wis dipahargya. Ya wis ah. Ya di linggehno padi-padi. Enggak, Kol. Di linggehno apa? Makro. Jadi mana mau pilih gano angkro itu? Ya mungkin ada di padi-padi ya, Gol. Bar kok gue padi-padi terus gue bergulan madu. Iya. Bergulan madu gue neng di mana? Alah rado kok, Gol. Neng Bali. Ah, rati duwe. Pulau Seribu. Oh, rati duwe. Semarang. Ora. Jakarta. Ora. Dan neng di Pulau Seprapat. Pulau Seprapat itu gue ngeketeh apa punya teman? Amat, kalau paku. Pas nek jane Sawilah ayu lho Mas. Ayu lho tau penuh bojoku piye kowe? Winginane ning ndi? Lah ning omahmu kae. Lho iya nggih aku marang nggonmu. Bu Marni apa? Ayu Mas. Ayu. Bu Marni manis Mas. Manis. Bu Marni sopan Mas. Sopan. Ning jebul dijek kalah sopan karo bojo. Karo bojoku iki napa ngene tak ajari sopan santun ya Gol ya. Wong e mbok senajan tok kaya ngono tak ajari sopan santun. Darwane Pak Inggi. Pak Inggi sopan Mas. Sopan. Jebul ha bojoku ya sing sopan bojoku
Iya. Aku ini lagi edan bocah to, Mas. Lho. Tenang, jumbo salah sithik kok edan ae. Nang iki aku karo pungkasan. Iya. Aku seneng bocah netek. Lho. Kowe di sisi kan ambil lek. Nah. Walah bapak nek yo piye. Nek kowe jek gelem tedak aku tak warai. Carane kowe edok sekirane ra kowe gampang. Carane piye? Ora paling. Ora paku dhisik iki kok nimbahku ya, Cek. Lho, aku pengen pengen. Nek isarate cicil gol, apa bocah itu kudu mbok tenanan. Lho iya, Mas. Tetep kudu tenanan. Lah kok nek wis bocah iki teno, jarene dudono aku karo kenalo bojoku. Eh, ngono. Oh, ya ngono. Iya, iya, iya. Nek jare ora tenanan, isarate jarane lho ya. Apa? Ya kowe mau kudu mbok tenanan. Iya, iya, Mas. Ya, nek tak warai. Heeh. Ora pale ya. Sunnah kajiku. Lha apa? Dikono nek ngono lho, kowe. Jare jare apa-apa. Ngono dak ngomong ana. Sun matek ajiku, sun matek ajiku. Ajiku jaran goyang. Ajiku jaran goyang. Tak goyang ning teteng latar, banyu ning angsu gol. Tak paling kirapal. Tak goyang ning tengahing latar, tak goyang ning tengahing latar. Laweku lawe menang. Laweku lawe menang. Sodoku sodo lanang. Gede nih. Sampe ini lho, Bol. Rapal, Bol. Rapal. Ojote kok minta terus. Dan api ya. Gusi ini sampe sampe ini. Nyapun dia sendiri. Sodoku sodo lanang. Sodoku sodo lanang. Tak sabeke gunung jubruk. Wah, waktu nih, Man. Ya, usung gue berhasil lah, Bol. Rapal kok mau bantah terus. Wah, emang. Wah, jadi boleh pasar dong. Tak sabuknya segoro asap. Tak sabuknya segoro asap. Oh, cuman tak sabuknya segoro. Oh, cuman tak sabuknya segoro. Tak sabuknya jabang bayi ini. Sopo. Sopo sebenarnya. Tak sabuknya jabang bayi ini. Sopo. Sopo sebenarnya. Wes, bariku. Hah? Geduk emang sampai telu. Cici, loro, telu. Mesti. Mesti apa, Man? Semutnya modal. Rapal, Man. Rapal. Gedeng aku, Gol. Luangai. Mesti bocahnya kena, Gol. Sejauh bocahnya kintil-kintil, Gol. Nek bocahnya lah kintil aku. Ya, kowe sih kintil. Ini rapal, Man. Biasanya kena, Gol. Biasanya kena. Engsun mata kaca. Jaran goyang. Tak goyang tengah yang latar. Banyu nih. Nangsui kurapat aku yang tengah laliku lawe menang sodoku sodo lanang tak sabete gunung jubruk gede nih ya lari gede tak pengen gede sabete gunung jubruk sabete gunung jubruk segoro asap segoro asap ojo met sabete gunung ojo met lah sabete gunung tak sabete jabang bayi ini soko tak sabete jabang bayi ini soko nah itu mesti kena mesti kena ini gak bisa ngajar ini loh ya wesa iya gak terus aduk kamu aku tak berdua ada bujuku aku apa marani cangkutek oke lu jari itu yang ngecekan wah aku ada dosa aku aneh ngokongin buju ini rasidu tak gulik ini buju terus ya ya mama papa digawekan udar aku ngecek ya papa hiru iki bojoku sing kena, Bu. Ajeng rapal kok aku mati yo. Ana apa to, Pak? Sampeyan kok celak-celok terus iki jane ana apa? Senengane kok ngono lho ya. Iya, Yayang aku tak mangkowe, Yayang kene. Ana apa sampeyan kok iso ngomong nek kangen karo aku? Nyatane kenjing aku ya mbok tinggal terus. Ora tau mbok mangani. Sampeyan kok ngomongi kangen. Ini kok aku bukan di rumah banjir aku biar betul wabrak di gunung terus kok siapa yang di gunung siapa? Aku itu ngomong del raiku raju aku ini sang ijil kita nengok mas harus sampean mas nek iman kuat sari iman ini udah sih gak kuat sing di Thomas sing gak kuat mas sing di Thomas oh manggutnya dikini apa Thomas? Aku udah kasih ngomong tau mas lo
sendi Thomas? Kalau bocah sing ngalor ngidul riwari wingi ngarep apa ndak sing. Sing ndi Thomas manggone ning ndi saiki bocah ning ndi? Iki ora salah wis lumoh, Nduk. Sampane iki lho, senengane kok ngono napa kok ndak ngerti apa ya dadi opo kok wis ora tak pe dadi opo iku. Sampean kok ngolok-ngolok karo aku Thomas? Mas, Mas, tibake sampean ngundang karo aku. Kon rene iki jebule arepe bocah tukaran koyo ngene iki. Arepe bocah patu koyo ngene iki. Arepe bocah tukaran koyo ngene iki. Arepe bocah patu koyo ngene iki. Nomor sangu. Dadi wong lanang iki wis ora tau ning omah, wis ora tau ning kek kaya karo wong wedok. Saiki malah sampean ngejak tukaran karo wong wedok. Teko-teko kalek sampe nakmu dhewe. Teko-teko jarene arepe ngejak jagongan karo bojo. Arepe ngejak seneng-seneng karo bojone. Lah saiki malah sampean ngejak tukaran karo bojo. Wong lanang sak kecap kowe rong kecap, wong lanang telung kecap kowe patang kecap. Aku kuwi ora kumane kecap-kecap. Sampeyan kuwi aja ngono kok, Mas. Sampeyan iki dadi wong lanang kok senenge tak karo wong wedok. Kok ya mung dhisik ora tak pek dadi opo kowe? Malah lah, Mas. Mas sampeyan iki aja kaya ngono. Sampeyan lek tak laporno kuwi ning KDRT lho sampeyan. Opo KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga iki lha apik. Hele, aku ora KDRT, kowe langsung tak pegat kowe ae. Sampean kok ora ngomongsani sampeyan iki lho entuk aku iki wis bejo tak kandhani kowe. Bejo apa? Sampean kok aku iki wis bejo-bejone wong lanang entuk wong wedok sing ayune ngene, kewes sing ngene, luwes sing ngene, dadi sing ngene. Ayo aku tuh bojo kowe ora pat ngatasi. Lah sambat aku. Sambat apa? Sampean lho Mas ngerti aku apa ora mbiyen? Apa? Nalika mbiyen aku ora mbok pek kowe Mas, dengerong ngomong aku mbiyen arepe dipek kecamatan. Kowe arep di kecamatan? Lho rumah sama. Iya, kecamatan ben anak bar desa kowe. Eh. Omong to rae nyang blas. Maksude iki ora ngono ya, Mas. Maksude iki ora ngono. Maksude? Ya bojo kok blas blas iki. Lah sampeyan ya ora marahi. Iki kekerasan lho iki. Kekerasan apa sampeyan sing marahi? Kowe ya ditutup pasal 2000 kita ada sikat iki. Pasal apa kok 2000 kita ada sikat? Pasal sak kecek kowe. Pasal rumangsaku. Lah sampean ya padha wae. Kurang iki ta. Kae dhewe iki kurang ndak sasine. Maksudku iki dipek pegawe kecamatan, Mas. Ngomongne dipek kecamatan iki. Ora ora apa lho sampean kok mulih kurang-kurang. Mau sampean nyatane anggar mulih luwo omah pamite, Dek, bojoku sing ayu-ayu dhewe, aku arepe kerja, Dek, tunggak-tunggak mentok rezeki. Iya, Mas, tak tunggak-tunggakno. Lah nyatane sampean mulih pirang-pirang sasi lagi mulih sampean yo ora entuk koyo babar pisan. Sampean saiki malah ngejak tukaran bisnis, bapak bisnis. Bisnis apa? Lah aku gak bisnis saiki ya. Peternakan. Peternak apa sampean iki peternak apa? Peternak kerupuk. Oh ya Allah Gusti. Saya ora mau dicadherno ya, Nduk. Umumnya peternak iki peternakan ayam, peternakan bebek. Ora ana peternak kerupuk. Modale sapa? Modale sapa? Aja cedak-cedak karo aku kowe. Apa? Ngoncrong wis jebak ngono kok. Ala nek bengi bocah-bocah lapi terus ya. Nek karo kowe iki asline lega, kepepet kok Mas aku Mas. Kepepet kok medak bengi jaluk terus. Jaluk apa? Jaluk hujan. Ancen kowe ora sadar. Ancen kowe ora sadar nek kowe pas turu raimu sing wale tak tuwek karo gambare Primus. Waduh. Waduh iki. Mulane kok aku ora kroso blas. Ayo mulane iku. Lah nek sampeyan ora tak tempeki ngono, aku pas turu karo kowe. Lah mas aku ya sing ora betah mung sampe nek turu atang-atang ije udol ije muat aja kok resik oh aja kok tenang kok aja kok tenang kok kandha-kandhano lha piye wak wes sumu sumu karo persiapan udol ije muat apa abu-abu ambune buadeng ora karuan aja tukaran aku biasa kok nggih ngeten iki wong lanang nek arepe ana karepe ya ngono iku ngrayu karo wong wedok jajal mau nek wis bar senengane tak dibuat-buat di sia-sia ngene sayang ngene sayang mah wis kowe jaluk apa tak turuti ngene lho wong sampean ngono kok lha iki ya greget nang jaluk sembarang tenan kok boli ya rek boli apa iki kowe jaluk TV tak tokone lagi sing iku ya bodol jaluk kalung lagi rong dina ya bodol jaluk kolkas seminggu wis bodol yo dene jaluk montor durung tak tokone wae wis bodol. Wajibnya lindungi
karo wong wedok. Iya, ya sporane. Sampeyan iki dadine aja kaya ngono. Nyandang karo wong wedok, Mas. Nyandung karo wong wedok, nyandeng karo wong wedok. Aja kaya ngono apa, Mas? Rambutmu ora samir barang lho, Jae. Lho, lah piye dadi bojomu iki nek ora kemajuane ora gatok to, Mas? Mas. Sapa ngerti ngono kowe lunga kerja dilalek kok pas ana joko-joko sing ganteng ya terus tak engeki. Iya, kok itu kok ana sing ngene rada gedhek iki lho iki. Lah aku ge bojo sampean langsung ngene wis lega kok, Mas. Ya utahe disapi karo Beli ya ngono lho. Ora nyapi-nyapi ning kulon kono. Kulon ndi? Kulon kono gak tau duwe ngono lho. Sampean kok ora sakake aku to, Mas? Mas, sampean kok ora sakake aku biyen sak urunge dadi bojo aku ya mbok kono nanggone ngono. Ya saiki dadi bojo kok mbok kono bali ngono nang. Aku wis ade duwe. Yen sayange yo ora sayang. Oh, sampean ora sayang karo aku kok. Aku ya ora sayang karo aku. Sampean ini sayang manis umum. Ya mau ya digande. Ini Gusti. Ini enggak bagus sayang ini. Bagus ini sayang. Bagus arah. Aduh, loro kok, Mas. Apa, Cak? Mau sama ini kok, Mas? Kamu tuh mau apa tuh, Sae? Lah, orang rasanya ganjel terus tali gini rasanya ngelobet-ngelobet, Mas. Eh, enggak, bagus nyebol korek. Ibu rumah tangga, Mas. Aku iki sayang karo wong lanang. Kewajibanku kabeh ya tak tindake. Kuwi mung kanggo sampeyan kok, Mas. Masake kok. Iya. Masak apa, Dok? Iki sampeyan iki tetep tak openi sampe sak mati nih sampeyan, Mas. Iya. Aku mau wis masak langane sampeyan. Jalan kunci? Heeh. Aku mau masak jalan kunci. Kunci apa ae, Dok? Ya kunci Inggris, kunci lemari, kunci motor, kunci pipa tak dadekno siji terus tak jangan, Mas. Ora ana tau dipake kelotak mau. Kumo ke jangan kunci ora kunci Inggris ya. Lah kunci apa jarene kowe kok jangane kunci? Kunci iki tak kon botok yuyu ya ngono. Piye? Yuyu urip kok tutupi lah bar tak pangan wayah tak pangan mlaku dhewe. Sama jarene ya ngene ngono. Aku tak mangan kowe kene nek ora tamu temoni. Ya wis mangan. Papa tak makan dulu ya, Yang. Mau lanang memangsa aku kan ya mas orang duwe pertingan belas rupanya mas elek lambenin jukir si raya gugul mas orang duwe bodi belas lo ngono kapan wes wes aku ini yang ngomong mesu kok ya ngomong mes barang ini ngapa kok ya ayo rapa lu seorang mati mau ngomes kok jen orang toto belas ya ini kok ya isa-isane moro nih gue uang sama ini aja ngelano kok sama ini aja ngemis teng meriki ini boten nompo wong ngemis kado sampean niki lingkungannya wong suge-suge masa wong ngemis ngabu talo sampean ini ngomong ngenyek uang sampean orang ngemis sampean mau ngamen sampean mau ngamen kok mas kulo niku boten ngopeni duit trik mas kulo sampean boten ngopeni duit ewan-ewan boten ngopeni duit tik-tik sampean nih gitu sampean sampean iki jane kan dari kula apa yo jajal karo dalem kudu mangsa aku dadi wong lanang matek ajiku sampean iki ajeng lan apa to mas sampean iki budek apa pripun sampean iki bali mawon iya iya dik mengke tak bali ingsun matek ajiku sampean iki arep ngomong kula sampean iki arep ngikuti kula mboten ape jajal jajal apa jajal apa kok jajale ngoten lho Ingsun mata kajiku jarang goyang tak goyang neng tengah yang kata banyu nih masuk mau kata lawe ku lawe benang sodoku sodolanak dibini
Inggris kowe iki. Sampe lha jeneng aku ta. Tak tamakno gunung jugruk patunge kan jukuki. Tak tamakno segara asat iwake kari gawane pasar. Ayo, iki mau bangunnya mau ngadol liwat kaya mau ngelarat ngono kok arep seneng bocah ayu ning ngene iki rumah saku. Apa lari bodo liwat? Lah ana rumah saku. Tak tamane gunung jungkluk segala asal apa meneh mau tak tamane jabal banyune jenenge sapa? Lah ana rumah saku. Eh, Mbak, kenalan apa? Mau penggawean ya bodo liwat ngono kok. Mbak, kenalan, Mbak. Arep ngopo sampean arep ngopo kenalan karo aku, he? Sampean arep ngopo? Yo, yo, mana kalau jenis barang apa kau pelik? Aku lah butuh kenalan karo wong melarat kayak sampean. Alah, aku ngerti jenengmu. Sapa? Alah, jenengmu. Sapa? Jenengmu. Iam, Sukiam. Lainnya, cingale bocah ayu neng ini, potongannya model kau yang artis milik kau Sukiam. Lainnya, sapa ya jenengmu sapa? Sapa? Sapa jenengku? Jenengku bebek kau lagi. Sapa? Ini bocah ayu neng ini kok Samila? Sapa Densia? Sapa? Memang satu. Sapa? Sampai yang pengen ngerti cintaku? Indra Mandarin. Memang satu. Eksun alah aku lali. Eksun mata kaciku jalan goyang tak goyang tengah yang latar. Lami ku lami menang, soto ku soto lanang sembiling. Kata maklok gunung jukruk sekoro aksat. Apa meneh mau gunung jukruk segera cetak tamakno jabang bayi resi idaman dari mesti ketut aku masak kono tidak nama kita lubaran ya dia itu biye ini alah kau dua lah dan aku tak tinggi sampai ini bola apa abangnya sampai nandu tekan gini loh mas rumah saku abang nek wangi ngono abape mambut kan kene ajiku jalan goyang tak goyang tengah malam lawi kula wewen nang soto ku soto lanang tamang no kuno jukur sekoro asap apa meneh mau kuno jukur sekoro asap tamang no jabang bayi ne sing dalem ajare mesti aku masak abape sampean iki lho jebule abape wong melarat kok ambune ambut tebel ngene iki ya ajik aku pedet kali. Sampai nanti ngopo tak mas? Saya ngajak anak sekolah. Sampai ini di sekolah loh mas. Ah orang mandel sampai ini lo mas. Aku tak bisa aku sampai sekolah aku. Ah sampai ini lo di jatuhan mau kono lo mas. Buat sampai ini gyo nek ini. Jadi sampai ini sinten lo mas? Aku mau ke. Kok bentino? Oh sampai ini mas mau ke. Halo mas mau ke kenalan mas. Aku Indra Mandarin. Sampai ini lho mas Bentino jane yang apa tuh mas kok lewat terus nih ngarep aku pengen golek bojo deh. Oh sampai ini pengen golek bojo iya. Sampai ini turun di bojo tuh mas ah waduh mas aku ya isi perawan ada apa tuh mas ada kok betok rapok lana kok berdikrek ini sama ini aku dene ngomong sampai turun di bojo turun mas sampai aku lho tak ada bojo ah mas aku tenanan. Neng aku gak duwe wong tuwa kok, Mas. Eh, padha wong tuwaku lagi tak tek kabeh. Heh. Wis mati kabeh wong tuwaku. Wong tuwane sampean wis mati kabeh. Wong tuwaku ya wis mati kabeh, Mas. Wah, lha iki ra terus dadi mantan ceblok kabeh iki. Wis to, Mas, selah, Mas. Nek ya sampean etane ditebu. Ngono. Kangen bungi karo sapa aku ora duwe dulur kok, Mas. Sampean kok ditebu ae lho. Ya mosok aku sing ngembung. Aku duwe kanca, mrene sampean tak kono. Ngono ya, Mas.
Alhamdulillah, sosmed ini dalam acara tasakuran. Nggak usah tarap, nggak usah tarap.
wali matur urus di Andayani dalam Mas Junedi. Matur nuwun Bu Marni, matur nuwun Mas Sudadi. Untuk malam hari ini kita diabadikan langsung dengan shooting VCD. Rita soko Mas Petro. Bahagia sekali. Ya ini kain. Shooting wis luar biasa. Sound terus sound system. Matur suwun bersama Wahsu Mangun. Shootingane mesti bening Mas Petro iki. Bening. Kaya raine kaya wajahku ngadirin. Gak wani. Oke, matur nuwun kepada yang terhormat pelawak kata Pak Wahyu Manggolo, Mas Mogol dan Mas Sariman. Ya. Niki saking Bu Jamilah bakul nasi tahu campur. Ya. Rondo Wongso. Depan toko Mas Bintang Kencana Sugendalu nyuwun tembang sambel kemangi kali caping gunung mekaten matur suwun. Warga kata Pak Wahyu Manggolo, Mas Mogol nyuwun gending ngidam sari sepur argo lawu dan ketut lanangan. Gantinya iwak pitik ingkung saking Pak Tris. Matur nuwun Pak Tris. Soto ayam terminal masih Bambang Kribo. Matur nuwun. Yuk. Datang isi. Bersama ketua Pak Jumanggolo. Semoga saja bisa menghibur Bapak Ibu semuanya. Tersebisial dimakan penjadangan pun Boko Sudadi. Dalam Bu Mari. Matur nuwun. Mugi-mugi anggini pun anggadai kajet Bugo Kromo Kang Putro letakkan Kang Putro minaringan Rahayu selamat ngir ing sambi halo atur suun yuk Mas Yubat monggo ya yuk satu balaku permintaan ini kita aturin mas tunggal sama penjenenganipun Buju Jamilah bakule nasi tahu campur rogo wangsan pending permintaannya sambil kemangi juga permintaan sing mau soto kemiri wis diaturi iki tak aturi sing ketok lanangan bae iya kaya bojoku kata lanangan satu balagu ketok lanangan monggo ya dos ketok lanangan dos aku sing ning tengah ya aku sing ning tengah dos Stop.